Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News. Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adik Ayu Ting Ting ngidam makan di hotel berbintang 5. Ibunda mewujudkan dengan rasa syukur. Pernikahan Asyifa Nur Aini, adik dari pedangdut Ayu Ting Ting, kini sudah memasuki fase baru. Syifa dikabarkan hamil dan kini tengah dalam masa berbunga-bunga. Salah satu hal yang mewarnai fase kehamilan Syifa adalah keinginannya selama menjadi ibu hamil alias mengidam. Menariknya, alih-alih menginginkan makanan atau minuman tertentu, Asyifa Nur Aini justru meminta keluarganya untuk berbuka puasa bersama di salah satu hotel mewah berbintang 5 di Jakarta. Momen ini disampaikan oleh ibunda Ayu Ting Ting dan Syifa. Umi Kalsum melalui media sosialnya. Membuat akun Instagram miliknya, Umi Kalsum menjelaskan momen tersebut bersama potret bersama anak-anak dan kerabat keluarganya. Menariknya, Umi Kalsum tampak bersyukur lantaran momen mewujudkan putrinya yang sedang mengidam berjalan dengan lancar. Ditambah lagi, ekspresi wajah putri-putrinya terlihat ceria dan bahagia. Sambil memamerkan potret swafoto, Umi Kalsum menjelaskan situasi yang diperlihatkan olehnya. Buka puasa bersama atas keinginan seorang ibu hamil. Terlihat dalam acara tersebut, Ayu Ting Ting dan keluarga mengenakan busana serba biru. Ayu Ting Ting turut hadir bersama putrinya, Bilqis, yang juga tampak gembira. Momen ngidam ini tentu saja mendapatkan beragam komentar di warganet. Termasuk mereka yang mengucapkan selamat sambil mendoakan Syifa dan kandungannya. Berikut doa daripada warganet. Sehat selalu buat Bumil Neng Syifa. Semoga dilancarkan juga buat semuanya. Tulis at Titu. Alhamdulillah panjang umur, semoga bisa ngumpul lagi tahun depan. Ibu at mom underscore IT92. Tulis warganet lainnya. Sehat Bumil, tulis akun warganet lainnya pula. Semoga semuanya dilancarkan ya Bumil dan Syifa dan sehat selalu. Ikut berbahagia ibu, alhamdulillah Kak Syifa, Syifa sudah hamil. Sehat-sehat selalu Kak Syifa. Tulis warganet lainnya yang tak mau ketinggalan untuk mendoakan agar Syifa sehat bersama dalam kandungannya. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.